ternyata ada lagi teman-teman, lumayan untuk tabrakannya, banyak kawanannya. Tabrakan beruntun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini lagi-lagi Kapten Timak menggunakan alat tangkap jaring. Lagi-lagi kita untuk cari tahu, semoga banyak tabrakannya, teman-teman. Kita di bulan Ramadan akan sering menggunakan jaring, teman-teman, karena untuk memenuhi bulan Ramadan, dan ikannya juga mudah terjangkau harganya, tidak terlalu mahal, dan ikannya juga lumayan gurih. Oke teman-teman, simak terus keseruan Timak di Sumberau. Setelah ini baru saja Kapten memasang jaring, teman-teman, akan perlihatkan nanti jaringnya, semoga saja bisa menghibur. Oke teman-teman, kita mau lanjut selanjutnya, dapat banyak tabrakan. Nah, jaring kita mulai terdampar. Lumayan besar, teman-teman. Wah, tabrakan pertama lumayan babon, teman-teman. Tapi sayang kita mau terdampar. Ini teman-teman, tabrakan pertamanya. Ikan tenggiri, teman-teman, juga di sini, teman-teman. Tenggiri. Oke. Minta maaf, teman-teman, kita stop dulu karena mau terdampar. Wah, naik terlihat terlengkap ikan talangnya. Lumayan besar. Ukuran sekilo saja, teman-teman. Ternyata ada lagi, teman-teman. Lumayan tabrakannya. Kita tending dulu kah untuk pelepasannya. Teman-teman, kita mau cepat-cepat karena takut terdampar lagi, teman-teman. Wah,
lagi. Kita simpan lagi. Masih, teman-teman. Ada tabrakan lagi. Sayang. Hampir terdampar, teman-teman. Tripodnya takut kena. Terlalu besar, kenakan tetap. Akan sudah dekat. Lumayan. Teman-teman, banyak kawanannya. Tabrakan. Beruntun. Noh. Ah. Noh. Teman, kita hampir terdampar. Lumayan, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman. Kita akan sambil lepas menjauh ke tengah laut. Terdampar. Lumayan, teman-teman. Nih, ukurannya. Masih ada lagi, teman-teman. Angkatlah sekalian berapa ekor yang kedua kali mengangkat, teman-teman. Semoga saja bisa dimaklumi. Kita akan coba hitung karena kapten sendirian, teman-teman. Ukurannya 1, 2, 3, 4, 5. Ukurannya babon semua, teman-teman. 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama ikan tenggiri, teman-teman. Boxnya sudah hampir mulai penuh, teman-teman. Kita akan coba lagi mencari. Oke. Datanya ada tabrakan, teman-teman. Semoga saya bisa disimak. Kapten, ha?
hanya berusaha semaksimal mungkin karena sendirian. Besar teman-teman abrakannya, terlalu kuat. Ternyata kecil saja, bukan besar. Kecil tapi abrakannya lebih jago. Tabrakan tapi kecil-kecil teman-teman, tidak terlalu besar. Lagi teman-teman, meskipun kurang power, kurang sekiloan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Seperti biasa, trip menjaring kali ini kita sudahi karena sudah lumayan sore. Saya mulai pasang. Seperti biasa teman-teman, kita memperlihatkan hasil akhir. Karena kita lagi buru-buru mengejar rupiah. Nah, kita sebagian kita mau dikilokan teman-teman. Oke. Semoga bisa dimaklumi. Oke, teman-teman, inilah hasil akhir menjaring kapten hari ini. Mungkin akan di setiap bulan Ramadan kapten akan selalu menggunakan jaring karena untuk mencari lauk yang mudah dijangkau masyarakat di Bebanir Bangun teman-teman. Harganya lumayan terjangkau, cuman 30.000 saja teman-teman. Oke, jangan lupa dukung Timak Pising Berau, like dan subscribe channelnya teman-teman biar lebih jos gandos. Oke, kita bersama Kapten Pirkan Pising. Dukung juga channelnya teman-teman biar lebih jos. Dia tadi habis cari umpan teman-teman. Oke teman-teman,
Sementara kita berada di dekat pondok saja ini teman-teman. Kalau goyang minta maaf. Nah ini bersama kapten asli Bebanir. Ini kaptennya penajur ini yang habis monsternya didantamnya ini malam ini. Teman-teman, kita mau lanjut karena lumayan sore. Di sini mungkin sekitar jam 4:30 mungkin. Nah, mau hujan lagi. Rasakan itu. Oke teman-teman, kita mau lanjut. Ikuti terus keseruan Timak Pising Berau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.